Oke, sahabat, jumpa lagi. Kali ini kita akan membangun sebuah spear gun yang harganya elastis mahal. Kali ini kita akan membuatnya dan akan membongkar trik cara membuat senapan ikan spear gun. Ini adalah sebuah kayu yang sudah diberi alur. Kayu, pilih kayu yang bagus agar tidak lengkok. Ini karena kepanjangan dan lengkok dia. Ini akan kita potong separuh. Seperti ini. Yang akan kita masukkan kemari. Jadi ini kita potong. Pas. Dan kemudian trigger juga kepanjangan. Ini kepanjangan sob. Jadi trigger juga kita potong. Nah, pada tahap awalnya kita bangun yang akan kita potong. Jadi trigger buatan sendiri karena dia bahan tidak terlalu rapi ya. Kalau dibeli ini harganya 250.000 ataupun sekitar 300.000. Jadi bagusnya kita bikin sendiri. Ini karena pernya sudah lepas, jadi kita pasangkan kembali dia. Ini sangat simpel sobat ya. Triggernya. Jadi ini kita buka dulu, kita sambungkan lagi pernya. Sudah lepas. Ini pemasangan per agak sulit karena kita menggunakan video ya. Nanti kita pasang di layar belakang. Ini dia sobat, bentuk di dalam daripada triggernya. Nah, ini seperti ini, lalu kita pasangkan pernya. Sudah masuk pernya. Usahakan kita ikat dengan kencang. Rapatin. Kemudian dia kita masukkan seperti ini. Kemudian kita masukkan ini. Ini kita kencangkan. Dia yang bagusnya
yang bawaan pabrik sobat, karena ini buatan sendiri jadi kurang rapi dah, kurang mulus ya. Ini harus kita ketok dulu biar masuk. Ini paku juga bisa ya. Nah ini sudah oke. Pada saat ini dimasukkan pelurunya lebih cepat ya, tidak akan lepas meski tarik kencang. Nah itu sistem kerja triggernya ya sobat. Jadi ini kita potong lagi karena salah kemarin kepanjangan, lalu kita pasangkan kembali. Ini pun harus kita bobok lagi. Kurang masuk ya sobat, harus kita pas lagi nih sedikit lubangnya. Pada kedudukan seperti ini sobat, ini akan kita bautin, dia akan masuk habis kemarin. Kita potong. Potong segini. Kita potong ini dulu. Kita potong ini lagi biar pas ya. Kemudian untuk sayapnya kita ambil ini yang lurus, ini karena sudah lengkong karena saya taruh di tempat panas. Jadi kita ambil di sini sayapnya. Di sini kita potong juga. Kita potong sampai di sini.
sayapnya sudah siap, jadi tinggal sekat. Sementara kita gunakan karet ini nanti. Ini karet ketapel yang seharusnya yang akan kita gunakan karet besar ya, karet spirgen. Karet ukuran 14 mili. Karet khusus spirgen. Ini sudah elastis bagus dari Vietnam. Saya belikan online juga. Untuk sementara kita gunakan karet ini dulu. Dan ini mimisnya, pelurunya. Nanti kita akan lanjut setelah memotong trigger sedikit lagi. Sudah kependekan sobat. Ini pun belum habis masuk. Ini setelan triggernya kurang cocok ya, kurang pas. Ini kita ikat sementara dulu. Sementara. Trigger.
Oke, terima kasih. Selamat mencoba. Semoga berhasil. Ini adalah spear gun untuk mencari ikan, yang harganya kalau sudah siap seperti ini lumayan mahal. Ini harganya sekitar 1,5 juta sobat. Jadi nanti karetnya diganti dengan yang lebih bagus.